La yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawluhu wa fi'lu hujjatan ala jami'il mu'minin. Tidak sempurna keadaan orang yang dakwah menuju Tuhan semesta alam sehingga menjadi ucapan dan perbuatannya yaitu dalil atas semua orang-orang mukmin. Jadi orang kalau pengen sempurna di dalam dakwah, maka jalankan dari apa yang diucapin, praktekkan. Dan ini rumus dalam kehidupan bermasyarakat. Saya ajarin supaya Bapak berhasil membuat organisasi maulid, panitia apa aja. Supaya Bapak berhasil, saya ajarin rumus-rumus hidup. Begini, Bapak mau mengadain maulid besar, melandana miliaran, biar gampang aja deh ratusan juta, berapa ya 100 juta. Maka cara Bapak mengangkat ketua, pilih ketuanya jangan asal pilih. Ini orang kaya, jangan. Ini orang miskin, jangan. Bukan itu. Pilih ketua siapa orang yang dermawan, jadikan pimpinan. Mohon maaf, kita mau maulid, ada teman kita tukang mabok. Tukang mabok. Tapi demen banget berbagi. Sama teman yang mau mabok aja, berapa kerat lagi dibeliin. Ini saya ambil contoh, artinya dia dermawan. Dermawan. Yang kayak begini nih, kalau saudara sebagai mencari dana, jadikan ketua tim pencari dana. Pasti bakalan berhasil. Dibanding orang rajin sholat luar biasa tapi pelitnya 17 setan. Itu jangan jadiin ketua. Saya ambil contoh satu. Saya enggak menyebut daerahnya. Pokoknya provinsinya DKI. Begitu aja. Ada orang ngadu sama saya. Seorang pengurus masjid yang lagi bangun masjidnya kala itu. Dia bilang begini, "Guru, saya enggak percaya deh sama si dia." Saya bilang, "Kenapa, Bang?" Dia jawab, "Kalau saya nih keliling kalau Jumat ngambilin duit ke masyarakat, saya dapat 5 juta. Itu paling dikit, lebih bisa. Kalau dia selalu saya dapat duit ini 1,5 juta. Apa enggak korupsi itu, Guru? Saya 5 juta dia, dia dapat 1,5 juta. Apa enggak dicurangi sama dia?" Saya bilang, "Abang, jangan buruk sangka sama orang. Ini bukan akhlak Islam." Tapi faktanya begitu, Guru. Kata saya begini, "Bang, saya mau tanya sama Abang. Itu teman kita yang satu itu yang dapat 1,5 juta itu, orangnya Abang harus jujur sama saya. Orangnya begini apa begini?" "Ya Allah, Guru, bukan begini lagi. Begini." Artinya pelit banget. Nah, kata saya tahu Abang. Abang ini orangnya dermawan, walaupun orang gak punya. Maka Allah percaya kalau Abang keliling gampang dananya, karena Abang dermawan. Jangan pilih orang yang susah-susah. Ini rumus hidup. Kenapa? Kata Imam Haddad, "La yakmulu halud da'i ila rabbil alamin hatta yasira qawlu wa fi'lu hujjatan la jamil mu'minin." Tidak sempurna keadaan orang yang dakwah menuju kepada Allah, dakwah sebelum dipraktekkan dulu. Kalau mau dakwah, praktekkan dulu. Milih orang tuh praktekkan. Kalau udah dipraktekkan dengan perbuatan, bakal nurut. Kenapa orang nurut sama abah guru sekumpul radhiyallahu ta'ala? Karena abah guru sekumpul demen baca sholawat. Maka orang yang disuruh nurut sama abah guru sekumpul. Kenapa orang pada sedekah waktu haul abah guru sekumpul, tanpa diminta orang pada sedekah semuanya? Yang saya dengar, abah guru sekumpul itu sedekahnya dalam sebulan 1 miliar waktu hidupnya. 1 miliar. Kita udah pernah belum? Ya Allah, 1 miliar aja gak punya kita, ya kan? Itu hampir segitu tuh. Makanya wajar waktu wafatnya orang berdunia. Enggak heran, kami teliti itu. Jadi dalam dakwah, amalin dulu. Begitu. Kenapa Nike Ardila, artis, mati, kuburannya enggak sepi diziarahin sampai detik ini. Padahal artis. Lagu pop lagi, bukan lagu religi, bukan. Karena dia demen baca sholawat sama Rasulullah, demen baca dalail. Karena kata abah guru sekumpul, "You, Nike Ardila, kalau pengen jadi anak angkat abah, baca dalail. Baca dalail." Maka dia baca dalail, enggak sepi kuburannya. Nike Ardila, artis, bukan kiai. Kenapa? Baca sholawat enggak berhenti. Kenapa? Baca sholawat, bukan artisnya. Biar kita nih, tukang ngaji kalau enggak baca sholawat, susah kita.
maka baca solawat. Biar sempurna, maka lagunya asik. Kenapa kerise? Lagunya itu digemari orang karena dibimbing oleh Habib Lutfi bin Yahya. Lagunya menarik. Jadi amalin dulu. Apa saja? Amalin. Tidak akan sempurna dalam dakwah sebelum ucapan dan perbuatan kita praktekkan dari ucapan. Praktekkan dikit, 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 dikit. Jadi enggak perlu banyak ilmu, sedikit asal diamalin. Manfaat, saudara. Saudara bisa ratib, bikin majlis ratib, jangan takut. Saudara bisa tahlilan, bikin majlis tahlilan. Saudara bisa Quran, bikin majlis Quran. Enggak apa-apa. Saudara bisanya sapin atau najak, bikin majlis najak. Sama teman enggak apa-apa. Supaya nempel ilmu. Idza ra'aital 'alima yufidu biqaulihi duna fi'li fa'lam annahu naqisun. Apabila kau melihat akan orang alim berfaedah ia dengan ucapannya, tidak dengan perbuatannya, maka yakinilah olehmu annahu naqisun, akan bahwasanya si orang alim itu orang alim yang kurang sempurna. Ada alim kamil, ada alim naqis. Kalau ada orang alim bisanya ngomong, tidak bisa mengerjakan, namanya alim naqis, kata Imam Haddad. Wa idza ra'aital muta'allima tufidul aqwal wa la tu'addibul af'al fa'lam anna wa nitakhsili naqisun. Apabila melihat oleh kamu al-muta'allima, akan orang yang menuntut ilmu, yang ngaji, memberi faedah akan dia oleh ucapan dan tidak melatih akan dia oleh perbuatan, maka yakini olehmu annahu anit tahsili naqisun, bahwasanya dia daripada menghasilkan barakah ilmu yaitu kembali. Kalau kita melihat orang belajar, ucapan didengar tapi perbuatan enggak, nyontohnya ucapan doang, perbuatan enggak nyontoh, maka yakini orang ini kurang daripada sempurna. Orang ngaji, orang ngaji, ngaji doang enggak dideres, rendah derajatnya. Kenapa? Karena dia mengambil ucapan tapi tidak mengambil tindakan. Wa idza ra'aita taliba, apabila kamu melihat akan orang yang menuntut untuk suluk kepada Allah, yantafiu bi aqwali syaikhihi, mengambil manfaat ia dengan ucapan pituah-pituah gurunya. Wala yantafiu bi af'alihi, dan tidak mengambil manfaat ia dengan perbuatan-perbuatan gurunya. Fandur, maka tiliklah olehmu. Fa illam tara fi af'ali syaikhi ma taqsur bil faida falaysa bi syai'in. Maka jikalau tidak melihat kamu pada perbuatan guru akan sesuatu yang hasil dengannya oleh faedah, maka itu guru bisyai'in, ya, maka tidaklah itu guru yaitu dengan sesuatu. Wa idza ra'aita af'alahu tufidu, apabila kamu melihat akan perbuatannya memberikan faedah oleh perbuatan. Walakin la yuhsinu talibu an yastafida, akan tetapi tidak bagus, tidak bisa oleh yang menuntut suluk akan bahwa mengambil faedah ia, fala yuqtaddu bihi, maka tidak direken dengannya. Jadi saudara, bila kita ketemu ada kiai, ucapannya bisa dipetik, perbuatannya tidak, namanya kiai kurang sempurna. Orang yang ngaji, bila kemudian dia bisa ngemetik dari ucapan tapi tidak bisa metik dari perbuatan, maka ini kurang juga. Bila orang yang suluk, bisanya omongan guru tapi perbuatan guru enggak bisa diikuti, dilihat. Bila perbuatan guru ini kurang manfaat, dia enggak ada nilai di mata Allah. Apabila kita melihat perbuatannya itu bermanfaat tetapi tidak bisa dicontoh, maka tidak dihitung juga seorang salik untuk menuju suluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba an yusafa bima laisa indahu min khair wa kariha an yudzkara bima fi min syarr fa'lam annahu mura'in. Barang siapa suka bahwa disifati ia dengan sesuatu yang tidak ada di sisinya daripada kebaikan, wa kariha, dan membenci ia akan bahwa disebutkan dengan apa yang ada padanya daripada keburukan, fa'lam annahu mura'in,
maka ketahui olehmu bahwasanya dia yaitu orang yang riya. Artinya kata Imam Al-Haddad, siapa orang yang kepengen disematkan pada dirinya yang kagak ada pada dirinya, maka orang itu orang riya. Kita dikata ini orang rajin banget, padahal kita kagak rajin. Ini orang ini dermawan banget, padahal kita kagak. Ini Pak Haji girang banget, padahal kita belum haji. Orang yang riya begitu. Kalau kita Pak Haji, amin. Kenapa amin? Belon saya, belon begitu. Tapi pengen haji. Begitu juga orang yang enggak mau. Keburukan yang ada pada dirinya disebutin orang, marah, maka orang ini namanya orang yang riya. Kalau kita buruk, si Anu tuh kita, si Anu tuh kata orang sama kita, dia tukang nyolong. Kita ingat, bener nggak kita nyolong? Bener, alhamdulillah diingetin. Begitu jawabnya. Kalau kita itu ada orang menuduh kita dengan perbuatan yang ada pada diri kita, kita harus ucapin alhamdulillah, alhamdulillah diingetin. Jangan marah, karena cara ngobatinnya begitu. Jangan marah. Kalau kita marah, namanya kita jauh. Diingetin gak mau. Kalau kita pengen dipuji yang gak ada pada kita, kita pengen disebut ustad, ustad. Kalau gak disebut ustad, marah kita, gak akan nengok. Ji, diem aja. Ustad, siapa itu yang manggil saya itu? Ini orang yang riak nih. Orang yang riak.